apa tas? Tempe. Tempe doang-doang. Eh, hey, buat sarapan lagi ya. Nasi belum ada. Tadi katanya nasi udah matang. Belum, baru masak. Oh. Anaknya udah semangat beli tempe, noh. Oh, tempe tuh. Makan sarapan pagi tempe. Hah? Yo harus cuci tangan. Loh, mamanya nyapu lagi. Kenapa? Enggak kunci nanti. Ada kuncinya. Cuci tangan kan di situ lagi, Mas. Di sini cuci tangannya. Nah, jadi enggak terasa panas di sana. Nah, seperti ini sabunnya. Kan papa sudah kasih sedah. Kucing ini. Kucingnya kucing biasa, tapi tebel bulunya. Bulunya. Iya, bersih. Emang belum mandi ini sekali doang. Ini pelan-pelan ada. Nanti disetot nggak mau sudah tepu ya tas. Disetot tuh. Tepu. Kamu mau pegang tas? Enggak, mending nuang ini rata-rata tasnya minumnya dikit banget tuh mah. Teh mama aja tuh. Oh, bagi dua maksudnya. Yang kemarin masih ada no teh. Iya, kemarin gua diminum. Enggak ada cabenya, Pak. Pakai bawang aja ya. Apanya? Itu. Ya enggak apa-apa, Mak. Saya mau orangnya gampangan. Ya, Tas. Gua kemarin. Ini mah udah berakhir, Tas. Ini kalau di luar. Jadi makan. Lumayan lah. Segini berapa duit tas? 10.000. Ada. Oh, kurang sendiri. Isi berapa sih tas? 8. Sudah itu. 3. 4. 8 betul. Berarti goreng di situ nih. Apa yang mau lagi goreng? Iya, digoreng sekalian. Ada pesan. Akan ke priwe. Aku lihat. Mama mana gitu? Mama antar ke mana? Hah? Iya. Ini sampai mendoan. Hmm? Apa ya? Ini siapa ya? Ya, bentar. Ya, bentar itu. Siapa yang? Wah, bisa aneh. Ini tasnya sudah besar, sudah bisa beli warung, beli-beli. Kemarin ambil ribut sama mamanya gara-gara mama suruh beli gula. Ini gulanya mau beli gula apa? Tapi mama gak bilang gula apa gitu katanya. Jadinya dia carilah 1 kilo di toko ini, gak ada di toko ini, gak ada. Pas ada dia beli 1 kilo itu gula merah. Sampai di sini pas mama lihat gula merah katanya. Ya habis gula pasir. Karena kemarin habis ngerebus labu ya, pakai gula merah. Jadi dia belinya gula merah. Jadi sorenya beli lagi gula putih. Saya bilang gak apa-apa. Tetap kepakai ini gula merahnya. Siang kemarin ada. Ayo ya. Nah, kita makan sama-sama tas nih. Sama-sama tau ini. Oke. Apa-apa. Tempe motok ada di toko itu. Anu boleh. Ini tempe ini sudah enak. Kamu juga rumah juga enggak bau kosong. Ya, tapi Mas, kok. Tuh, anaknya semangat tuh beli. Nah, makan lah, lauk dan nasi. Gak harus semuanya, harus sudah hidup, harus sudah hidup. Kamu ada cabai, ada sambal. Mau ubir ya? Kita pilih ya. Saus, mau saus kemarin, masuk. Saus? Gak mau kalau saus aku. Itu lupa. Ya,
itu kemarin. Ini nasinya enak kok. Ini nasi dari Wonosobo, dari mantan istri. Tempatnya maksudnya. Beli langsung ke penggilingnya. Beli 2 kintal kemarin. Kalian dibagi-bagi. Sisanya 25 kilo buat sendiri. Udah pada berdoa belum? Berdoa dulu. Amin. Mari. Mama juga main caplok aja yang paling sepuh. Wah. Ya. Main caplok aja. Bawang merah sama kecap, atau sebenarnya kecap kasih bawang merah bawang putih itu sudah sedap sekali. Mama nggak percaya sih mak? Mama baru aja. Ayam beli 10.000 sudah tidak bau ya tas. Karena kalau udah bau tuh makannya beda. Tas burung paling makan sebiji. Kakek makan ya, apa makan? Sehat pak. Mak, oh coto bagus banget kerak, ane. Kakek mawari, kakek sapi. Ada nggak ada giginya tau? Kalau makan lucu dong. Dulu waktu masih pendengarannya oke, ngobrolnya lancar. Ini udah jelas belum? Hah? Masih? Belum. Gimana tau? Belum mendidih doang. Begini dah, kalau punya istri bangunnya siang, kalau saya lupa masak ya begini. Tinggal detek kuang. Nah, enggak. Ini masih panas. Papanya kurang pedas. Tidak. Ini kecapnya kebanyakan. Emang-emang toh. Kalau aku makan kecapnya manis sekali, macam aku, betul. Kecapnya dikit aja mah. Taruhnya di atas. Gua orang atas. Ayo nenek. Siapa provokator itu? Manis banget mak, kebanyakan yang kecap ini beberapa tetes saja ya. Ini mah kayak ngecapin kambing seekor. Berapa bilang kambing mah
enak enaknya itu makan tuh sama-sama rutinnya keras. Ketika dibangunkan, kau bangun. Ya dibangunkan malah suruh muter-muter aja. Tuh tadi ada laba-laba. Pas udah lari-lari tuh. Jangan dibuang apa-apa ya. Lari kan? Hah? Lari. Ini tas mau makan juga. Sendok aja kalau udah jepret. Pakai piring. Kalau nasi kemarin kan tinggal keraknya. Ini dikit-dikit kayak gini mah kerasnya. Oh jangan makan kerasnya, mungkin jangan dimakan, ini kan kerasnya. Kalau keras masih cok, masih cok. Nah, nah umpat di atas, sarapannya di atas. Aduh, ya Tuhan. Ini terlambat banget ini. Keras satu kintal ini. Harus mana makan ya burung. Mentah-mentah. Tapi itu tas nggak pake ya? Tasnya nggak mau. Mau itu, tasnya masih mau. Aku juga jadinya. Ada sih jadi harapan juga. Mau aja temennya. Masnya keras, tasnya nggak mau. Lunak begini kok. Oh. Oh. Botok. Iya mau ambilin. Ya ambilin sedikit saja. Gak usah banyak-banyak. Alhamdulillah. Kan ambilin. Ini satu ya pas. Tutup. Gak bersih kan ini gak pakai ini. Gak pakai apa. Gak capek. Gak pakai cabai. Jangan kepenuhan kita. Iya ada yang keras. Kentut mata satu kentut mulut tadi mak. Apa lah? Barusan bunyi mati pop. Mak aku gak denger apa. Masih masih panas. Panas. Warga burung kok. Sedikit beli mie ayam oleh mama. Oh itu benar.
kayak mama waktu di Pandanarum tas disuruh makan makannya sedikit. Dia tanya kok makannya dikit, aku tadi lihat mie ayam ya tadi tuh muntah uling mie ayam. Mana rumahnya kita datangin orangnya terus lewat lagi di depannya. Itu sih mau motornya remnya blong dan naik gunung itu masih tolong kita. Ada orang yang itu kan cerita sampai nabrak tembok kan mak, kita mau nggak debar-debar itu. Karena bos nanti ini ganti makan gelap di atas makan petang. Kamu mau makan mak? Karena kamu bilang ya nggak makan apa aku? Itu tadi gua biji tempe. Ya kamu kenapa ngusap tidur di situ bertiga? Itu kan kamar kecil. Mana kasurnya kan seukuran 90. Mak, makan lagi. Makan lagi aku buat yang mak. Mak kan ngajak sini ke tengah sini. Gue. Lagi saya pernah ngadot jatuh ya dengan tengah itu. Ya katanya itu. Kebesaran rambutnya dia. Padahal mama kerah. Gini ya sakit banget. Ya dan tanya ke bawah. Dabung kasur ukuran 90 kali semet 2 meter no? Sisi bertiga kasur yang lebar nganggur. Beli gula sekilo gula merah ini dulu ya yuk apa kalau kita beli ini mau kemana sih ini mah. Lu teh itu mah dikasih gelas kecil mah jangan sabar begitu. Bisa gelas itu nih gelas. Kalau mau mau bisa ya tas. Rajin dong mah makanya nas. Ambrol semua. Kayak kerak mesin dua tak. Pahit. Nah, tidak pahit. Ya, kalau saya rasa tuh manis. Coba kalau kamu ngerasain sesetipan biar kamu tahu rasa. Pahit. Pahit. Pahitnya dua. Nih. Memang beda mulutnya. Kalau dia gula putih, gula atau gula pasir, 1 kilo itu cuma kepake enggak sampai seminggu. Iya.
khusus dia doang. Karena makanya dua, kalau ini dua sendok tiga sendok manis banget. Kalau saya tidak, saya itu cuma satu sendok aja tidak penuh. Cuma ngilangin rasa tawar aja. Nah, begitu kita sudah sarapan, kembali kita bekerja ya. Nah, kita kerja pertama mulai apa ini ya? Main kartu. Ya. Bungkus paket, gue. Astur mau paket tahu. Aduh, aduh. Mamanya senyum, manyun begitu. Enggak marah. Jangan marah. Kan enggak marah.